Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di belakang SMK Negeri 1 Batanghari dan baru saja terjadi peristiwa kebakaran. Dan pada saat ini kita lihat Dinas Pemadam Kebakaran dan petugas lainnya sedang melakukan upaya pemadaman di suatu bedeng yang terjadi kebakaran pada sekitar pukul 12 malam. Belum diketahui penyebab terjadi kebakaran. Namun saat ini petugas sedang berupaya melakukan pendinginan Tribuners. Dinas Pemadam Kebakaran Batanghari saat ini tengah melakukan upaya pemadaman. Saya informasikan kembali telah terjadi kebakaran di belakang SMK Negeri 1 Batanghari, tepatnya di bedeng. Belum diketahui penyebab terjadi kebakaran ini, namun diduga kuat disebabkan oleh korsleting listrik, arus listrik, sehingga menyebabkan memicu timbulnya api. Kamu apa ini? Ya, lah kamu sama. Yang bikin sama. Aku. Kamu.